Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan. Kita sambung kembali ya. Mana siaran kita tadi ya? Selepas Zuhur kita berhenti untuk seketika waktu. Petang janji saya telah saya tepati ya. Assalamualaikum kepada Aziz Zahayub, Kamarudin Yusof ataupun Rodin, ini rakan kita pada Negeri Sembilan, Lisani. Serta tak lupa pada rakan baik saya Roslan. Kamarudin Yusof kata selamat Hari Bapa, dia kata kepada bapak-bapak sekaliannya. Jezan Aziz ya, selamat hari diucapkan. Dia kata waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa pada petang ini bersama-sama bagi menjayakan ya acara live ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Itu dia. Apa khabar dengan Adinda Jamilah Ila daripada Ipoh Perak? Alhamdulillah, macam mana keadaan cuaca di tempat anda, tempat kalian semua? Diharapkan anda sihat selalu. Yang mana, okey, lagi satu saya berperasan. Nama dia siapa tahu? Aha, artis tanah air atau Soho, iaitu di Johor ya. Apa Hanapi test jada gitu ya. Azizah Hayu kata waalaikumsalam, DJ Rosli, waalaikumsalam. Apa khabar? Sehat ya semuanya? Okey, Nani Kojet, tak lupa Nani Kojet. Sekarang ni masih bertugas lagi ya. Okey, tak apa. Bertugas. Bekerja. Ya. Sekarang jam telah menunjukkan 4:34 minit petang. Dan bersamaan 19 hari bulan 6. Di sini juga saya ambil kesempatan kepada teman-teman kita yang baru mengenali siaran radio I Love FM ni. Selamat datang. Kadang-kadang nama mereka ni tak sempat saya nak sebut sebab apa. Dia orang baru kan, dia lambat, dia keluar. Nanti saya sebut namanya dan komen-komennya, okey? Janganlah pula mengajuk ya. Tak brutal lah bro, mengajuk. Demi untuk ya menyambut Hari Bapa, Hari Bapa se-Malaysia ataupun Hari Bapa sedunia. Ini kita dengarkan apakah ya ucapan-ucapan daripada anak dia yang tercinta. Okey, sama-sama kita layan dulu. Apakah kata-kata anak-anak mereka? Alright. Okey, kita dengarkan dulu. Alang tahu Alang anak yang paling nakal sekali, tapi Alang ada Abah yang paling sabar sekali. Alang saya Abah. Apa enak orang lembab beri ko, orang kor sanda beram berdiri sehingga, nama kor relationship apa dah, in fight but, nama kor lelang relationship itu. And thank you dekat Abah sebab selalu ada time Eno susah senang, time Eno down. And thank you Abah jaga Eno daripada kecil sampai besar. Walaupun Abah sekarang tinggal seorang, tapi Abah still strong jaga anak Abah. Thank you Abah, I love you. Denganmu
kalau boleh pun sampai sekarang nak cakap hari-hari I sayang I punya ayah. And then I nak say sorry sebab I bukan jadi anak yang baik untuk dia. And then I tak dapat lagi banggakan dia. Terima kasih jaga membesarkan saya selama ni. Pak, mama ayuh melai tak boleh jika lah. 我们会活得快乐的，爸，父亲节快乐，谢谢你。爸，父亲节快乐。阿爸，妈妈，爸爸，I love you。父亲节快乐，我爱你。爸，父亲节快乐。Selamat Hari Ayah untuk abah。I love you，爸，Happy Father's Day。爸爸，祝你父亲节快乐。爸，父亲节快乐，我爱你。 Selamat Hari Bapa. Happy Father's Day. Selamat Hari Bapa kepada ayah saya. Tak kira di mana jua korang berada. Korang, ayah terbaik. Mimpi. Okay, kepada kita masih lagi ya, walaupun kita sekarang umur dalam 45, masih lagi kita dah ada anak, betul, kita pun ada setengah tu cucu ya, tapi kita masih lagi ada ibu dan ayah. Apakah ucapan-ucapan untuk mereka? Marilah sama-sama kita berikan hadiah kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada mereka-mereka ataupun roh-roh mereka ya, ditempatkan bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT, insyaAllah ya, atas didikan serta ajaran ya yang berguna kepada kita sehingga kita boleh dikatakan berjaya menjadi pemimpin keluarga. Marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ibu dan bapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taghdi lana biha min jami'il hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kebesaran namamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala zat bagimu ya Allah. Kami memohon pertolongan ya Allah. Kau tempatkanlah kedua ibu bapa kami di tempat-tempat orang yang soleh ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepadanya dalam menghadapi ujian-ujian yang mendatang ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, hanya padamu sahaja tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Kau berikanlah mereka kesihatan yang sempurna. Kau berilah pegangan mereka, pegangan agama yang sempurna ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau tetap Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum kepada rakan kita iaitu Kamarudin Yusof ataupun penyanyi ya daripada Negeri Sembilan ya, soleh dan tak boleh kata balik PKP dia kata. Ini rindu ayah dia kata Dan. Kalau pilah dia kata sekarang Dan tak ke Kodah dia. Sekarang ke Kodah. Sabar je lah ya. Okey, Mang Kromo, Abang Hanapi dia kata banyakkan bersabar.
Tuan Haji Khamarudin. Nah, itu dia rakan-rakan dia memberikan semangat ya, kata-kata semangat ya. Nanti masuk kembali, kata Aziza Ayub. Okey, terima kasih kepada Ruslan. Adinda Jamila Ila. Ayah dan ibu segala-galanya buat kita. Selagi mereka hidup, berikanlah nadi kepada kita semua. Jadi orang kata kita ni kena berterima kasih banyak-banyak ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya ibu, dipinjamkannya ibu ya kepada kita. Itu beruntungnya. Itu beruntungnya kita menjadi hamba Allah. Kepada Mimi, apa khabar? Dapat melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Kepada Panglima Tangan Seribu, dia kata assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang DJ kita kata bertemu kembali di siaran Island FM. Terima kasih kepada rakan kita iaitu Panglima Tangan Seribu daripada Sarawak. Terima kasih ya, share-sharekan Panglima yang saya hormati ya. Niatkan dari Ilahi. Ibulah mesti dihormati. Yang dikurniakan dari Ilahi, ayah dan ibu, ayah dan ibu. Dalam hadir diucapkan kepada Syahidun Abdul Samad, kata banyak ya. Wali keramat, pada mereka kita beri hormat. Pakailah tunjuk, ajar dan nasihat. Supaya hidup kita akan teruskan dengan lagu. Masih lagi ayah dan ibu. Sebab itu nanti nak lagu keras ke, nak lagu terkejung ke, nak yang macam mana ya. Jamila Ila kata I follow I love FM katanya. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Kita mengenangkan kembali kepada ayah dan ibu kita yang di kampung, kita tidak dapat pulang ke kampung ya disebabkan faktor-faktor sekarang ini. Jadi kita tak tahu ya mana pandu arah kita. Paling-paling tidak pun kita buat video call pun tidak, apa kata, tidak memadai ya, selagi kita tidak dapat memeluknya, tidak dapat memegangnya ya. Ibarat orang kata ayah tu tiada tapi kita kenang-kenangkan. Itulah ceritanya ya. Jasadnya tak ada ya, tapi kita bayang-bayangkan aja. Itulah dia. Kadang-kadang betapa sedih juga kita ya apabila kita mengenangkan ya. Long Ranger, dia kata lagu Phenomena dan kumpulan Surge. Okey, nanti kejap ya Abang Long.
Kita layan dulu, masih lagi cerita dengan ayah dan bonda. Masih cerita tu lagi. Okey, kita dengarkan lagu Jasa Bonda Warisan. Kau bersenang dia bekerja untukmu tiada terbatas. Kita bayangkan kalau anak kita ya durhaka dengan kita. Macam itulah luluhnya hati kedua ibu bapa kita apabila kita mendurhakainya. Untukmu kehidupan yang sempurna, punya kekuatan jiwa, punya imaruah. Keterannya dari rasa luhur, menegur sebelum terlanjur. Itulah yang diwarisi, pesan ibu terpahat di hati. Beringat-ingatlah berpesan-pesan untuk kebaikan. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Engkau semakin dewasa, berjiwa merdeka. Sedang dia semakin tua, membilang usia. Di saat kau berjaya, dia tiada berdaya. Semoga kau tak lupa jasa bunda. Salam hadir diucapkan kepada Dalin Dilin. Hari ini dia kata tak siap lagi buat tapai ya. Kalau nak order tapai boleh hubungi Dalin Lili dia. Tapai special pulut ya. Dia ada dua warna, satu putih dan juga satu hijau. Itu dia perasa pandan katanya. Tak lupa kepada Pak Su The Don yang saya hormati, Badrul Hisham Jamaluddin daripada Kuala Lipis ya, ataupun Bentong, begitulah ya ceritanya. Sebelum terlanjur, itulah yang diwarisi, pesan ibu terpahat di hati. Beringat-ingatlah berpesan-pesan untuk kebaikan. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang.
belilah sardin belambok. Kami belilah telur belambok. Kami belikan bilis belambok. Beras beli belambok. Stand by. Habuan kami nak makan. Duk kurung kerah dalam rumah. Tapi kat luar tu ke? Duk serupa tu. Pi balik, pi balik, pi balik. Cari pom tak tahu. Tu kedai berhantu tu. Duk serupa tu macam hantu. Tu kedai dawai pun buka. Apa ni lockdown ke dah? Lockdown sungguh-sungguh lockdown lah. Duk meraya apa di luar? Satgi kalau kes naik, lockdown lagi. Kes naik, lockdown lagi. Habis tu, kami ni haduk kerah dalam rumah ni. Nak makan darah apa? Ingat apa seorang je kan nak makan darah? Lockdown betul-betul lah lockdown. Hak mana tutup, tutup. Tak payah duk buka. Lockdown, jangan jadi lock-lock. Aku sungguh. Itu dia kata-kata daripada masyarakat-masyarakat di sekeliling kita. Nampak kita sedar. Macam-macam cerita. Semenjak lockdown-lockdown ni lagi banyak ya. Orang-orang yang sakit mental. Orang ni tertekan, yang sana kata dia betul. Yang sini pun kata dia betul. Tapi sebenarnya sama je. Kalau suami tu nak keluar pergi kedai runcit, dia kata nak tumpang juga. Itu sama je, sama je. Tapi engkau kata aku kata engkau. Ibarat orang kata baling batu sorok tangan. Ini cerita dia. Fenomena ya manusia-manusia sekarang ini. Zaman-zaman ya. Zaman-zaman fitnah ya. Sebentar lagi kita putarkan lagu permintaan Syahidon ya. Abdul Samad ya. Lagu kita akan dijemput. Alright, daripada UK setelah silap saya. Diucapkan kepada Puan Zaini Jenny ya. Selamat bertugas ya. Datang kepada adik Zaini ya, yang bertugas di KLIA ya, lapangan terbang KLIA. Terima kasih, selamat hadir ya. Jangan lupa Dinda share-sharekan kepada semua teman-teman kita ya, anggota-anggota KLIA di sana ya. Selamat bertugas diucapkan.
Allah, la ilaha illallah. Baru 13 hari hari ni. Mari pula 14 hari. Puah yang lah, weh! Allah! Petok jubuh tu. Ah, itu dia cerita-cerita orang kampung kita. lockdown ya. Habis 2 minggu sambung lagi ya. Lama-lama petak jubur dia kata. Okey, agak-agak dia kata petang ni boleh melayan ya. Layan lagu Maravana. Okey, sabar. Encik Muhammad yang saya hormati, apa khabar, sihat ya? Jangan over sangat ya. jangan over sangat joget-joget ya. Jadi musim-musim COVID ni bahaya juga ni. Long Ranger kata terima kasih. Dia kata DJ putarkan lagu permintaan. Okey, siapa dulu kita dulukan, itu sahaja. Tak ada masalah pun. Okey, kita teruskan dengan lagu daripada UK. Kita akan dijemput ya. Hanya cepat dengan lambat saja kita akan dijemput ya. Hanya kita akan melalui semua ya, seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kita. Kita akan dijemput daripada UK. Di dalam hidup kita seharian, ada persamaan inginan, mencari harta sebanyak. Amati betul-betul seni kata ini. Bukan sekadar hiburan, tetapi di sebalik cerita, di sebalik lagu, ada rahsia yang tersembunyi. Bila mentari menyuruh bumi, kita pun bangkit dari mimpi, menyambung semula pencariannya, terhenti semalam. Kepuasan terpancar jelas bila yang dimimpi terbukti, dengan kekayaan yang manusia tidak puas dengan yang ada, seolah harta di dunia bisa bawa ke sana. Dalam hadir diucapkan kepada Mira Kaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata selamat petang DJ. DJ bertugas dan salam untuk semua I Love FM. Terima kasih kepada Mira Kaila. Amalan Jenny minta lagu daripada kumpulan Melissa ya. Nak minta lagu, dia kata wajahmu di mataku. Huruf besar sayang. Sayang saya ni. Alah sayang abang ni, huruf kecil mana nak nampak abang. Sebentar lagi kita akan putarkan lagu permintaan Adinda Zaini Jenny ya. Sekarang ni bertugas di KLIA. Dia minta lagu daripada Melissa, wajahmu di mataku, sebentar lagi. Selepas itu Maravana, permintaan Nani Kojek. Okey, standby. Tidak puas dengan yang ada, seolah harta di dunia bisa bawa ke sana. Kita terlupa.
diingat. Kita hanya musafir yang didatangkan hanya sementara menghunikan alam, dan pasti akan dijemput untuk pulang. Salam hadir kepada Eddie Tengkel, Aniza Niza daripada Pulau Pinang. Terima kasih. Dijemput pulang. Hai, sedih, sedih sangat apabila kita mendengarkan lagu tu. So, bila bangun daripada kubur di Yaumul Mahsyar, apakah kita akan ditelanjangkan oleh Allah? Kita semua tahu besok di Padang Mahsyar semua orang akan bertelanjang. Tidak semua orang yang ditelanjangkan oleh Allah. Sayyidina Rasul dibagi pakaian, sahabat-sahabat ada pakaian, ulama-ulama yang muqarrabun ada pakaian, orang saleh ada pakaian, dikurniakan pakaian oleh Allah. Orang yang ditelanjangkan oleh Allah adalah dalam golongan mujrimun, orang yang berdosa dengan Allah. Masa saat hidupnya mereka rasa mereka orang baik, mereka ahli masjid, mereka ahli ilmu, mereka banyak ibadat. Tuan-tuan, saya insan, khususnya yang bercakap pada malam ini, ingatlah, jangan bongkak dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Ada satu makhluk yang dulunya sombong dengan Allah, dia rasa umurnya panjang, dia rasa dia telah lama sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Azazil, yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala takdirkan Sayyidina Adam alaihissalam untuk menjadikan khalifah di muka bumi, lalu ia berkata dengan Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada insan. Lalu Allah laknat sehingga dia jadi penghuni neraka selama-lama, khalidina fiha abada. Ibadat kita berapa lama tuan-tuan nak dibandingkan dengan ibadat Azazil? Dia hidup ribuan tahun, kita baru berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di mana kesombongan kita dengan rahmat Allah? Tuan-tuan, dunia ni dah tak lama sebenarnya. Masa yang kita ada terlalu sedikit. Tanda-tanda akhir zaman, saat nak dia kiamatkan oleh Allah terlalu sikit, telah dinyatakan oleh Allah. Tetapi kita masih dengan perangai yang lama, yang seolah-olah kita tidak mati. Inilah yang Allah sebut dalam surah Sajdah. Rasakanlah, kau masih hidup, belum kau lupa kau akan bertemu dengan aku. Kau tak boleh hidup dalam dunia ni lama-lama. Kenapa tidak boleh hidup dalam dunia ini lama-lama? Kerana dunia ini dijanjikan oleh Allah, akan dikiamahkan oleh Allah satu saat dan satu masa dalam ilmu dan takdirnya. Cari redha Allah, tuan-tuan, cari redha Allah. Kita tak tahu bila masa kita nak jumpa Allah. Amalan kita sikit, maksiat kita banyak, kita habiskan umur kita dalam keadaan sia-sia dengan berpoya-poya sehingga tak mengenal Allah. Kita melupakan Allah. Yakinkan aku. Okey, daripada Malisa, Wajahmu di Mataku. Pastikan anda terus terhibur bersama saya di Jotek Klasik dalam siaran radio I Love FM. Biarlah aku memiliki dirimu, sayang. Kelabahanmu waktu bersamaku membuktikan pengorbanan dirimu. Begitulah yang kuharapkan selama-lamanya. Wajahmu sayang selalu di mata. Aku makin merasakannya, lambaian cinta. Sedih apabila kita mendengar lagu ini. Aku gelisah, tidak menentu. Ku harap engkau kan setia kepadaku. Biarpun terluka, itulah cinta.
harapkan selama-lamanya. Memahaminya. Ha, kata Panglima Tangan Seribu, dia kata putarkan lagu Istana Menanti daripada Rahim Mak Roh. Okey, terima kasih sahabat ya. Ayanda Shah kata lagu Di Badai Asmara, dia penyanyi dia Sera. Alright, okay, kita dengarkan lagu permintaan Nani Kojek dulu ya. Nak lagu metal boleh, black metal boleh, speed metal boleh, ya, berbagai-bagai boleh ya. Nah, ini kita dengarkan dulu lagu Maravana. Nah, diharapkan Cikgu Nani Kojek ya, iaitu cikgu ataupun guru tuition sekolah-sekolah Tamil se-Malaysia. Dia kata hari ni dia bertugas, dia kata balik mungkin dalam pukul 7.30, pukul 8 begitulah. Okey, sama-sama kita layan dulu lagu permintaan Cikgu Nani Kojek. Cerahkan biji matamu daripada mengantuk terus. Permintaan guru tuition sekolah-sekolah Tamil se-Malaysia, Nani Kojek, Maravana. Okey, sebentar lagi kita putarkan lagu Penawar Rindu daripada Abun Ekspedisi. Permintaan Mira Kaila Kaila. Ayo. Ini cikgu-cikgu tuition ya. Nani Kojek ya. Cukup suka lagu ni. Lagu kewajipan dia. Bila diri disayangi daripada UK sebentar lagi. Jangan gitu, maaf, 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 maaf,
boleh berpulang munafik terbalas kemiren dan sikit dan sikit tentun iman tak kena dalam jepang tiga pun apa tu pun tak ada adik tak ada sister sister tak ada adik kodik ada kodik di mana lepas tak ada tak kodik adik ada adik sister sister tak ada adik kodik ada kodik di mana lepas tak ada tak kodik Selesai sudah lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Tinggal yang sedikit-sedikit saja ya. Selepas ini lagu Penawar Rindu. Penawar rindu padamu seorang. Tak silap macam itulah cerita dia. Okey, kita test-test saja ya. Okey, kita dengar sedikit apa kata-kata masyarakat-masyarakat kita ya. Hello toh. Banyak diulah. Ya. Lawas kan dia tahga lah. Mana berdiam wayah ni? Oh, di bagan lah. Bagun lah berdiam di mana lah. Parit. Antara kah? Parit mana kah? Oh, di tabuk tu lah. Berdiam lah. Ni anda tulak mana ni? Tulak bagan. Warnanya kau tulak bagan lah. Banyak rublok lah kah rublok. Wayah ni kada pules lagi dah nyaga askar tahu kah. Mun askar ni ya kada kira timboknya betis warnanya le. Ayo hab diam di rumah. Kada belelah sana sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Belelah be diam di rumah. Aku madahkan. Sawat apa mang awak awak tu kena apa virus ni, virus apa COVID-19 ni kena yang mana? Tahu kah? Mun garing uyoh pang nak ampe. Behinok ingat leh, tahu kah? Behinok. Tahu behinok leh kat behinok awak garing silat-silat hari bulan mati. Yo hab diam di rumah hadiah belalah di bagan apa pang dicari. Ha? Umahnya nyuruh meli undang sutong. Ha, itu dia kata-kata ya masyarakat-masyarakat kita bila dah duduk di rumah aja, yarakan dia nak pergi keluar, nak pergi pasar ke apa, dia telefonlah kawan ni kan. Jadi kawan ni nasihat dia, okey, jaga diri baik-baik. Duduk di rumah. Tak takut ke ada Roblox dia kata. Bukannya ada goblok ya, ada roblok. Tak takut ke ada roblok? Itu dia bersurah banjar kita. Okey, kita dengarkan lagu daripada Abud ya. Sama-sama kita layan dulu lagu ini. Assalamualaikum kepada Osman Hashim. Salam hadir diucapkan share-share ya. Aikang Rosli kata assalamualaikum di Jawa Tech Klasik. Kata selamat petang dan salam untuk semua I Love FM. Bermula.
Selepas ini kita akan putarkan lagu permintaan Panglima Tangan Seribu daripada Sarawak ya. Beliau minta lagu Menanti Istana Menanti Rahim Makruf sebentar lagi. Selepas itu disusuli dengan permintaan Ayahanda Syazir ya. Di Badai Asmara penyanyi Sira. Okey, standby Ayahanda. Dia masih lagi merindu-rindu ya. Penawar rindu daripada Abo dan Ekspedisi. Hey. Halo bos. Bila boleh start kerja? Saya punya bini semua bising saya. Oh, bising saja ke? Saya punya bini semua lali . Azizah Yoke kata join kembali. Terima kasih kepada Abang Tua Abdul Razak. Dia kata ya, cara Abang DJ pakai baju merah. Dia kata ganas. Oh boy, ganas pula. Aduh, macam-macam lah. Apa pun saya ucapkan ribu terima kasih lah kepada Abang Tua kita ya. Dulu dia punya rambut panjang sampai ke pusat kau. Jadi akak kita tu lari. Kenapa? Dia tengok Abang Tua terlampau gagah sangat ya. Itu baru tengok rambut sampai ke pusat ya. Belum yang lain lagi tengok. Okey, jangan marah ya Abang Tua. Abang Tua pakai keris ya, pakai tombak. Siapa sampai dulu? Saya pakai tombak. Siapa kena tombak, dia tahulah bisa macam mana ya. Okey, kepada Dali Lili, dia kata maaf Abang DJ. Dia kata Lin CCTV je. Dia kata sambil mendengar. Dia kata nak balik rumah dulu. Yalah. Okay, kita dengarkan lagu daripada Rahim Makruf, Istana Menanti. Okey bang, dia kata bersiap. Dia bersiap. Bersiap nak ke mana? Dia kata bersiap hendak bulik. Dia katanya awak menggaring ni. Dia kata ampuy, menggaring lagi ya. Dia kata bulik malam. Dia dah kada wani. Siapa takut beruang lah. Mata kada putih dah awas. Aduh, bersurah banjar ya petang-petang ni. Selamat datang diucapkan kepada Kak Sharifah Jasi daripada Negeri Sembilan. Okey, Istana Menanti. Kita dengarkan dulu. Lepas itu baru kita akan putarkan lagu di Badai Asmara. Penyanyi dia Sera, permintaan Ayahanda Syaz. Kepada Maimon, apa khabar? Selamat petang. Abang Tua Abdul Razak, dia kata tak marah-marah. Dia kata Hang Tua tetap mantap, Abang DJ tetap padu, amboi. Abang Tua tetap apa? Abang Tua tetap mantap. Abang DJ tetap padu. Padu mantap tak sama.
Dia cheese kata. Oh. Cheese. Masuk. Istana menanti, berkata hati berseri. Istana menanti, tempat kita pasti. Kata Adinda Zaini Jeni ya, yang bertugas sebagai pegawai keselamatan ya, di KLIA. Terima kasih, aku harap dia kata engkau memahaminya. Thank you Abang DJ yang supporting. Miss you. Jaga diri baik-baik Adinda. Okay, Syahidan Abdul Samad dia kata, warga saja DJ Otai katanya. Ayuh ha. Berkata hati berseri, istana menanti, tempat kita pasti. Letihlah, dah lama tak main. Istana menanti daripada Rahim Arum. Semoga terhibur semua hendaknya ya. Ganas-ganas kata, bukan lembu je jadi. Baju merah biasanya lembu dikejar. Dia takkan lari punya tuan-tuan. Tapi biasanya kalau lembu dengan kambing, kalau dia nampak ya, kalau nampak semua tak ada pakaian, masing-masing bogey je, dia lari. Kalau masih baju merah ditunggu. Okey, assalamualaikum kepada Abang Aman Black. Kata, assalamualaikum Abang DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar Abang Aman Black? Abang Aman Black baru masuk ke Abang Aman? Abang Aman, Abang Aman, Abang Aman. Hai, letih dah lama tak main katanya. Letihlah. Dah lama tak main. Kita bagikan lagu-lagu ganas sikit-sikit je. Ganas je tak apalah ya. Tak adalah mengantuk letih. Aika Rosli kata, selamat petang kembali. Dia kata, Mira Kaila. Selepas ni kita akan putarkan lagu daripada Khalifah ya. Permintaan Abang Haikal Rosli. Sabar ya bang ya. Adinda Jamila Ila kata, UK sebila diri disayangi. Oh, dia disayang juga. Sekarang ni zaman-zaman sayang menyayangi.
Bila rasa diri itu disayangi ya, boy, dirasalah dihargai ya. Minggu ni kita semua kena PKP. Minggu depan PKPB pula. Seterusnya PKPP. Lepas tu PKP. Lepas tu PKPB. Lepas tu PKPP. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Fizi Putra dia kata jangan fikir bukan-bukan katanya. Terima kasih kepada Fizi Putra. Daripada Sera di Badai Asmara. Adapun aku hanya penanti. Mengapa di kamar aku keikhlasan setelah ku beri pengorbanan dan kesetiaan. Aku jadi pelindung pada istana. Mungkin ku fantasik yang gagal mencari pemberian cinta akhirnya merana. Kau insan misteri penuh rahsia cinta. Ku lemas dalam harinya berada nestapa. Sukanya menguasai bahasa cinta kita. Berilah kepastian semua cinta. Daripada Zira di Badai Asmara. Selepas ini kita akan putarkan lagu daripada Khalifah Cikgu Ayu ya. Lagi teruti dengan lagu UK Bila Diri Dia Sayangnya. Okey, stand by semua. Okey, kepada bro Mus-Mus atau ke Ayang Golek ya, Sungai Buloh. Salam hadir diucapkan. Penanda dapatkan kecewa ku menjadi harapan. Marilah bertanding menghadapi badai asmara. Dunia dikejapi mungkin ku fantasi yang gagal mencari pengertian cinta akhirnya merana. Kau insan misteri penuh rahsia cinta. Ku lemas dalam lagi kita akan putarkan lagu permintaan ya. Kasih Azian kita Etnology Rock and Roll ya. Dari Etnology Band ya, yang dinyanyikan oleh Tuah Abdul Razak. Sebentar lagi, okay, stand by.
tak main. Yukis bila diri disayangi. Okay, kita dengarkan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tak? Nah, saya nak perkenalan dengan Cikgu ya. Cikgu Ayu. Kalau kita tengok ya, Cikgu tu bermerah gincu di bibir. Ayu betul Cikgu tu. Cikgu dah ada punya ke? Teringat masa dulu, ada seorang cikgu sungguh ayu. Dia bertudung litu, senyum menawan kalbu memang ayu. Tiap hari pagiku, ceria di dadaku karena cikgu. Setiap bicaramu, membenihkan cintaku cikgu ayu. Pak Su the Dom, dia kata Shima, dia kata Fahmi, dia kata Skodeng ke? Dia Skodeng sebab dia tak suka dengan DJ dia. Amira Kaila kata DJ nak minta lagu kesetiaan, dia kata Bubbles. Right. Tiap hari Sabtu aku berjumpa cikgu. Okay, selepas ini lagu Analogy Round and Roll ya. Kacaunya jiwaku, mungkin kerana cintaku cikgu Ayu, cintaku. I Love FM. Kata Abang Mus Ayang Boleh. Satu rumah berwarna biru, kampung dulu baru, di situ rumah cikgu Ayu. Cikgu tuition ni lah Nani Kojek ya. Cikgu tuition Tamil. Kalau Abang Nani Kojek, dia bukan Ayu ya, dia Puyu. Ia bertudung litu, senyum menawan kalbu memang ayu. Tiap hari pagiku, ceria di dadaku karena cikgu. Setiap bicaramu, membenihkan cintaku cikgu ayu. Okey, sebentar lagi terdengar apa kata cikgu ayu ya. Tengok apa? Anak tuduhku. Hang pun sama, jalan kata aku tengok. Lepas tu hang tuduh dia, dia tuduh hang. Padan muka semua. Dua minggu cik, sambung lagi, lagi padan muka. Tu kata cikgu Ayu. Kalau dia dah marah ya, suara jantan keluar. Apa hang tengok? Hang nak tuduh aku, hang pun sama. Merata jalan. Tiap hari Sabtu, aku berjumpa cikgu. Akulah berlalu, kenapa rasa rindu cikgu Ayu, cintaku. Dia kata, hai Abang DJ, dia kata, lagu dapat janda kaya, dia kata. Ada tak? Ada, nanti kejap ya, sabar ya. Jalan nombor satu, rumah berwarna biru, kampung dulu baru, di situ rumah cikgu. Rumahnya cikgu Ayu, cikgu, juga kawan-kawanku ayah ibu.
Cinta hatiku, cegu ayu, cegu ayu. Hai cegu ayu, lama tak main ya, kesian cegu ayu. Tengok apa? Anak tuduh aku. Hang pun sama, jalan kata aku tengok. Lepas tu hang tuduh dia, dia tuduh hang. Padan muka semua. Dua minggu cik, sambung lagi, lagi padan muka. Lagi tambah dua minggu, lagi padan muka. Itulah hang tuduh aku, siapa suruh. Aku pun tak kata hang pun, hang dah kata aku awet. Aku marah lah hang. Hang duk kata aku merayau sana, merayau sini. Hang lagi pi supermarket lah. Hang pi gedung-gedung harian lah. Aku tak ingat pun macam hang. Itu dia lolak. Daripada UK, bila diri disayangi. Permintaan Adinda Jamila Ila daripada Ipoh Perak. Terdengar bisikan mesra, kalimah keramat bermantera. Bermulanya Tua Abdul Razak kata tengah makan lauk kari ayam. Dia kata mak mertua masak, amboi manjanya menantu kau. Siti Siasah, dia kata Ismail. Okay, salam, kata Abang DJ. Okay, salam. Ya, Abang Tua. Ini mesti punya dia tunjukkan keris. Jadi mak tua mula tak nak masak. Dia tunjuk keris. Dia kata, okay, tak apa, tak apa. Tak apa, mak masak lah. Siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih, merubah takdir. Rosulan kata ramai cikgu-cikgu ayu ni. Ramai. Yang ada halkung pun cikgu juga. Rimba Bara, assalamualaikum. Selamat petang DJ. Waalaikumsalam Rimba Bara. Dan selamat kepada Malik Martabat. Ada pun Roti John sedap. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Okey, tapai banyak lagi tak? Mama Azan kata camp kuih cakui sambil ngopi sambil layan celote DJ. Amboi, di mana tu Mama Azan? Hanya makan ramai-ramai tau sayang. Di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih, merubah lepas ini kita akan dengarkan lagu nyanyian Analogy Rock and Roll. Ini abang tua kita menyanyi. Maimo dia kata kabau baik dia kata. Muhammad Azan kata terolak, dia kata sungkai line clear terbaik. Terima kasih. Udah share belum ni Muhammad Azan? Dah habis. Okey, esok Abang DJ hantar ya. Dah dua hari dah habis dia kata. Allahuakbar. Esok Abang DJ nak hantar 40 ya. 40 bekas ya. Tapai Banjar ya. Tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih, takdir, keikhlasan doa, keagungan kasih, merubah takdir.
kata Malik Martabak, sound dia clear, speaker dia clear, amboi clear, timeline cantik memang lah. Ah, kita dengarkan apa lagi kata masyarakat. Masyarakat sampai dia naik geram ya. Okey, Abang DJ esok nak hantar tapai 40 ya. 40 bekas, tak boleh tolak tau. Oi, bersemangat sikit bila kita dengarkan irama-irama keras sikit ya. Sambil-sambil memandu seronok, sambil membonceng motor seronok. Lagi satu, jangan lupa pakai topi leather jika kita membonceng motor ya. Pastikan lesen kita ada, belum mati lagi tarikh dia ya. Nanti kena sekatan nanti ya, padan muka kita. Ataupun padan muka aku. Sebab apa, yang pertama sekali tanya nak ke mana? Okey, ada lesen? Ada surat? Ada jaga SOP? Kalau semua dah cukup, nanti dia check pula signal macam mana. Tengok signal. Lepas tu dah signal okey, dia kata tengok, cuba break. Mesti ada yang kena. Jangan main-main ya. Sekarang ni bila operasi, bila mereka menjalankan tanggungjawab dan tugas, orang-orang kerajaan, kaki tangan kerajaan, bila menjalankan tugas, kita tidak boleh melawan. Itu pesanan daripada saya. Kalau kena, nangis bang. Okey, kita dengarkan lagu daripada Enology Band yang dinyanyikan oleh Tuah ya. Tuah Abdul Razak ya. Sekarang ni tengah mengopi dia kata. Mak mentua tengah masak dia kata. Dah masak, makan sama-sama. Lagi satu, kalau makan tu penjarakan dia 1 meter ke 1 meter ya. Lagi cantik 2 meter ke 2 meter ya. Laki gemuk sebab laki gemuk ni cute tau. Bila nak pandang kota dia tak boleh pandang. Sebab dah mana perut dulu. Kota tak nampak. Ah, comel. Di dalam hidup kita penuhlah jauh yang berduri. Kita sebagai hambanya harus sabar mengharungi segudang. Enology Band, Enology Rock and Roll. Rani. Kasih Azian, dia kata thank you DJ Brutal. Dia kata spinkan lagu pilihan. InsyaAllah kalau awak masuk, saya spinkan. Sepulang pada diri kita untuk menghadapinya. Bersyukurlah kita pada Tuhan. Hey! Jangan lupa pada lima waktu. Menghormati pada Yanda Shah kata itu baru pakai baju merah, dia kata belum lagi janggut tu dimerahkannya lagi ya. Kalau merah dia kata lagi ganas. Aduh, macam-macam Yanda ni. Yanda pun depan dia nangka sekarang ya. Tetapkan iman, betah.
Al-Fatihah kan kepada mereka ibu ayah kita. Ya? Salam silaturahim. Masa susah baca kerja pelat cepat-cepat. Letihlah. Dah lama tak main. Masing-masing rasa letih. Duduk rumah je tak boleh nak buat apa ya. Rasa letih. Ini kasih Azian Atuah Abdul Razak ni sebenarnya tak silap saya ya. Kasih Azian ni sebenarnya dia orang ni anak beranak ni. Dah boleh tahu dah. Nak menyamar pun kita boleh tahu dah. Kasih Azian ni adalah di kalangan-kalangan keluarga, ahli keluarga Abang Tuah Abdul Razak ya. Mama Azan kata assalamualaikum, selamat petang DJ serta pendengar-pendengar yang dikasihi. Semoga semua sihat walafiat hendaknya. Dia kata hadir daripada mana? Dari Terolak Sungai. Ini orang Sungai, orang Perak, semuanya orang Perak ya. Tua Abdul Razak kata, Abang DJ dia kata nak request lagu Bahlul Ekspedisi. Request ya. Amboi. Sabar ya. Biar tambah laris. Masalah Abang DJ dia kata, ada tak lagu Biar Tambah Laris ayam Black Pepper? Tak ada. Mana ada? Mana kemaunya? Ayam golek memang tak boleh laris. Tapi kalau orang yang golek, tambah Cikgu Ayu pula golek-golek dekat depan tu, lagi laris. Tak percaya suruh Cikgu. Siapa sini Cikgu-cikgu yang perempuan dia kata, pakai gincu merah-merah, pakai baju jarang-jarang, golek dekat tepi ayam golek. Mesti ramai orang datang. Jangan marah. Ingat tu. Cerita sini habis sini, okey? Ingat tu. Kasih Azian kata maaf DJ, kasih salah seorang peminat Analogy Band. Sahabat selamanya, yeah. Yang pentingnya apa? Masuk. Okey, saya dapat cari lagu-lagu janda kaya baru ni jumpa pula ya. Tapi lagu ni kena nyanyilah ya. Lagu janda kaya. Kata tadi nak cari lagu janda kaya. Lagu janda. Janda memang laris. Walaupun berniaga di mana-mana saja dengar kata nama janda, lambat laun ramai ya. Setidak-tidaknya kita takut yang ramai yang berbaris-baris dekat belakang ya. Tahun jadi jande, banyaklah orang yang sayang segile-gile. Oh pasti lima tahun jadi jande, nyampaklah roa yang sayang tekanan jiwa. Ay, tekanan jiwa ya. Dari cipulan parasnya cantik bukan buatan, di mana-mana jadi rebutan. Tapi sayang mati duitan. Ada juga orang yang bilang Fatime jande kerawang, kalau jalan pinggul bergoyang, bikin hati menjadi girang. Fatime jande muda, Fatime jande kaya, bikin rusak hati pemuda. Fatimah janda kaya. Faham DJ yang kata. Terima kasih salah seorang peminat Analogy Band. Alright, terima kasih.
Abdul Razak kata Abang DJ, dia kata tak sebut nama anak, dia kata dia duk tunggu namanya disebut. Kita tahu kasih Azian tu sampai tua jadi janda. Banyaklah orang ya sayang setengah gile. Oh Fatime sampai tua jadi janda. Banyaklah orang yang gile lantaran dia. Fatime janda Singapura punya anak namanya Kopur. Kalau malam suka ngeluyur bawa batong isinya bulgur. Fatime janda dongkol mau pacaran anaknya ngompol. Fatime jande mude, Fatime jande taye, bikin rusak anak tetangga. Bikin rosak hati pemuda apabila melihat Fatimah janda ya. Abang DJ dia kata sebut nama anak dia, dia kata duk tunggu nama dia disebut ya. Dia tahu kasih Azian tu kan anak. Salam hadir saya ucapkan kepada Ain Janapan Janapan. Assalamualaikum, selamat petang semua. Enjoy, enjoy, layan ceria-ceria selalu. Letihlah, dah lama tak main. Itu kalau kat rumah petang-petang ni, kalau boleh buat senaman lah bang. Kakak-kakak buat senaman ya. Sekarang ni jam telah menunjukkan 5.57 ha, tapi boleh buat senaman lagi. Pergi kat laman rumah tu buat senaman-senaman. Pasang lagu ataupun kita pasang lagu Abang Jago ya. Apa khabar Abang DJ, kata Ain Janapan-Janapan ya. Khabar baik Ain. Ini sahabat FB saya paling lama ya. Kasih Azian, dia kata lawak lah DJ, dia kata kasih Azian tu, dia kata friend lah. Habis kita mana tahu FB-FB anak Abang Razak tu, Abang Tuah ya. Kita tak tahu Abang Razak, Abang Tuah oi. Abang Tuah oi. Hari ni siapa makan goreng pisang? Angkat tangan cepat. Siapa makan goreng pisang? Orang kata jangan makan ya yang berminyak-minyak banyak-banyak. Orang kata kalau makan minyak banyak-banyak, fikiran kita tu meleset ya. Atau tak meleset ya? Bukan kasih, dia kata nama anak Aidil Putra. Bukan Aidil Adha ya. Okay, salam dengan Aidil Putra. Aidil Putra berapa tahun umur dia? Cepat bagi tahu. Nanti bila kita dah putarkan lagu Bahlul daripada ekspedisi kan, kita tak nak bercakap dah ya. Peminat-peminat ekspedisi marah ya. Letihlah, dia kata dah lama dia kata tak main. Ha, itu Kak Syarifah, Kak Pah memang nakal. Okey, jangan marah-marah ya, semua rakan-rakan kita kat depan ni ya. Cerita sini habis sini. Ha, tak mau bawa-bawa keluar ya. Cerita sini habis sini. Yang pentingnya apa? Masuk. Ain Janapan-Janapan sakit lutut. Itu kena gaut ke? Ya Allah, ya Tuhan ku kesiannya. Mama Azan kata DJ, dia kata minum dulu DJ, dia kata kering tekak berceloteh. Tak apa, seronok ya. Seronok, kalau anda seronok, saya lagi seronok ya. Ada yang Umi kata assalamualaikum, dia kata Abang DJ, dia kata selamat petang, terima kasih. Al-Fatihah. Encik Zakaria Osman, Zakaria Osman yang saya hormati, ada di mana kalian? Ain Janapan kata penat, dia kata pusing-pusing word, dia kata. Buat apa pusing-pusing Ain?
Cuba banyak minum air suam ya. Nanti mesti cutting dia cantik. Air janapan kalau selalu dia berjalan-jalan ya. Dia seorang nurse. Dia pusing-pusing dia berkating dia mesti cantik. Dah macam anak dara dah. Hello Ranger. Masuk. Dimana lagi hidup ini nak cari makan susah sangat. Mau ronda kota raya lebar jam pasar budaya. Nak request lagu boleh ke DJ? Boleh je bang long. Tak mau bertanya sesat jalan hati meraba kemudahnya tanya selera tunduk mata buka telinga, buka telinga, buka telinga, buka telinga terus. Air janapan kata, janapan kata singgah sekejap. Dia kata saja, dia kata air cabut dia, cabut dulu. Dia kata senyum selalu, bye bye bye. Air janapan bye bye. Jangan nakal-nakal tau. Ingat abang DJ di sini. Masuk. Ain janapan jangan nakal-nakal tau. Kalau tidur malam ingat abang DJ. Kalau buat kerja pun ingat abang DJ. Nak mandi ingat abang DJ. Nak tidur ingat abang DJ. Wajahmu di mana-mana katanya. Masuk. Ah, cerita sini habis sini ya. Ah, tak mahu buat keluar tau. Ah, lonely. Aduh ya Allah tuanku. Osman asyik kata masuk. Ada lama tak masuk, kau tak bawa. Long Ranger kata lagu Entertainment kata daripada Metallica. Ah, ini bila esok ya. Jangan risau, kalau nak putarkan abang DJ putarkan ya. Walaupun kena gam pun kita tetap akan putarkan. Sebab niat kita untuk ya, pendengar-pendengar setia radio I Love FM. Apa saja sanggup ku renangi. Mama Azan kata DJ, dia kata datanglah, datanglah sungkai. Dia kata musim durian, dia kata nak pelawa DJ makan durian. Kau jangan main-main abang, abang Muhammad Azan. Aku datang esok, aku bawa 2-3 bala tentera. Tapi seorang sebiji kereta lah ya. Suka banget DJ Rosli kita tu petang ni kan. Mau tak seronok? Mau tak seronok? Macam-macam kena korang. Jadi aku layan lah. Jadi kalau aku tak layan kan, kata sombong pula. Bila dilayan kata seronok pula. Aku pun tak faham lah. Jadi orang kata cerita sini habis sini ya. Aku tak tahulah ya. Korang suka-suka tak suka tu pulang ya. Yang pentingnya kita enjoy. Okey, setelah sampai itu kita layan dulu lagu ini. Jangan ke mana-mana, stay tune. Mana
saya ingat ya, lagu ni top kala itu saya duduk di Ipoh ya, di Kampung Simi. Di Ipoh, di Kampung Simi, saya duduk rumah setinggal masa tu. Lagu ni kerap berkumandang di sekitar tahun 80-an dulu ya, di corong-corong radio Ibu Kota FM. Memberi padamu engkau yang ku damba hilang tiba-tiba tiada lagi irama cinta sayang tiada. Jangan lupa ya, malam ni datang beramai-ramai. Kita pergi ke halaman Cemoh FM. Kita terjah ya, live Cemoh FM di bawah kelolaan DJ Yoke kita. Kita minta lagu apa saja, insyaAllah rasanya. Macam mana Lorenzo, boleh tak kita layan Cemoh FM malam ni pukul 10 malam? Kepada teman-teman kita, jika anda ingin memiliki bedak sejuk ya, warisan bonda daripada Ipoh Perak ya, dikelolakan oleh Jamila Ila, bolehlah hubungi adinda Jamila Ila ataupun bedak sejuk warisan bonda. Boleh membuat tempahan bedak sejuk ya dengan segera. Dah lama tak main. Okay, sebentar lagi kita akan putarkan lagu daripada Metallica. Akan kutunggu takdir menentukan engkau dan aku kan bersua lagi memadu. Lagi kita akan sedekahkan Al-Fatihah ataupun kita hadiahkan Al-Fatihah kepada DJ Yob ya, mengelola Cemoh FM agar cepat sembuh sehat seperti sedia kala. Mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat kita. Hari ini masa dia, masa kita esok, tak tahu siapa doakan. Yang pentingnya dia mendapat ketenangan, dipermudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan dan juga pemulihan seperti sedia kala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ihwal wal afat wa taghdilana biha min jamil hajad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aku memohon pertolonganmu ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada sahabat kami. Kau berilah kelapangan daripada kesakitannya ya Allah sahabat kami. Yaitu DJ Yob. Cemo FM agar diberikan, agar dipulihkan daripada kesakitan dan diberikan ketenangan, kesihatan seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau permudahkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau murahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah kejayaan kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم angka sukunu bila kita ramai kawan ramai yang mengaminkan ramai yang mendoakan cakap dengan DJ Yob ya, kita rindu dengan dia. Kita rindu dengan dia. Bukan rindu macam mana, walaupun kita baru berkenalan, baru mengenali ya, radio Cepong FM, tetapi kita rasa dah macam lama. Sebab apa? Bila kita sentiasa bergurau dengan dia, kita dah macam keluarga. Jadi kita kena jaga sesama kita, jaga silaturahim sesama kita. Walaupun di dalam live tu kadang-kadang kita cakap, kadang-kadang main cabul-cabul je kan. Tapi cerita situ habis situ je. Sama juga dengan live kita sini. Cerita sini habis sini. Jadi tak ada benda tu berpanjang-panjangan ya. Okey, Syahidun Abdul Samad kata, syafaqallah, dia kata semoga sihat sedia kala. Amin. Contohnya rakan-rakan kita yang berada depan skrin saya, jika tak sihat, saya dapat tahu, saya doakan. Tak kira lah sama ada anda suka dengan saya ke, tak suka dengan cara saya ke, itu terpulang. Sebab apa? Bila saya niat saya muslimin muslimat, anda adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur cahayanya. Api dah menjadi bara, bara menjadi debu. Betihlah, dah lama tak main. Layu dan berguguran. Begitulah ibarat. Okay, sebentar lagi kita putarkan lagu daripada Metallica. Terjalin sementara, baru tak sempat ku rasa manisnya. Pahit berganti, terpaksa ku telan jua. Aku bagaikan tawanan di dalam perang rindu. Ada Aziza Ayub, dia kata luka seribu rindu, dia kata best lagu ni dia. Semoga terhibur ya. Mesranya tingkahmu di samping dirinya menambah luka di hatiku. Senyumanmu di samping orang ketiga bagaikan sambil hati.
pun sama, jalan kata aku tengok. Lepas tu hang tuduh dia, dia tuduh hang padan muka semua. Dua minggu cik, sambung lagi, lagi padan muka. Sebentar lagi kita akan putarkan lagu Metallica ya, Enter Sandman ya. Lepas itu kita akan putarkan lagu permintaan Encik Lokman Hakim Lokman ya, mana beliau minta lagu Alam Barzah daripada Wings. Okey, seandainya siaran kita ini terputus, kita akan sambung semula insyaAllah ya. Yang pentingnya anda share-share like-like, love-love, itu tema dan syaratnya. Marilah kita sama-sama ya, kita mendoakan agar Allahyarham roh Syamrin ya, selaku penyanyi fotograf tadi ya, ditempatkan bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT dan diberikan ya keringanan ya di alam kubur, diberikan kejayaan di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Yang pentingnya aminan kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Shiratal Mustaqim Shiratal Lazina An'amta Alayhim Ghayr Maghdubi Alayhim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتغضي لنا بها من جميع الحاجات يا الله يا رحمن الرحيم dengan kebesaranmu ya Allah penguasai seluruh alam sejagat ya Allah
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau ampunkanlah segala dosa-dosa Samrin. Kau pulang fotograf ya Allah. Kau ringankanlah segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kau tempatkanlah ruhnya bersama orang-orang yang Engkau kasihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baru rimba baru rimba baru. Dia kata skodeng lantai. Dia kata skodeng lantai ke atas. Oh dia macam tu pula ya. Ada orang nak skodeng tu tak apa, biarkan ya. Dia kalau tak skodeng dia tak puas sebab apa, dia biasa skodeng ya. Okey, kita layan dulu lagu ini. Permintaan sahabat kita Encik Lokman Hakim ya. Semoga terhibur tak ya. Sebelum pukul 7 kita akan menutup tirai I Love FM ini. Nah, esok pukul 9 kita akan bertemu kembali. Alright ya. Alam Barzah daripada Wings. Yang ku rindukan akhirnya berada di sini. Masuk. Yang ku tinggalkan menangis di pintu kuburku. Adoro.
Hafizah Mahmud. Anak skodeng, skodeng, skodeng katanya. Seandainya siaran kita ni terputus ya, itu menandakan kita terus ya, terus hilang di pandangan ya, tapi masih lagi kekal di dalam ingatan. Aku di sini kepada Nani Kojeng. Dah sampai rumah belum ni? Okay, macam mana jalan? Line clear tak? Nur Hafizah Mahmud kata rimba, dia kata rimba baru, dia kata jiwang kabur sengit kata. Ho ho. Adinda Jamilah Ilah dia kata salam senja menuju maghrib. Baru sampai rumah dia kata bang. Kehujanan sampai rumah dia. Jangan lupa mandi air suam tau. Sebab apa darah allergic ni dia kena mandi air suam. Dia kata awatlah sangkut-sangkut. Mana cik tahu. Mungkinlah ya, line kita diserang oleh COVID-19.